Berusaha mengenalkan seni karawitan sejak dini, Wartoyo, seorang dalang wayang kulit di Nogosari, Boyolali, Jawa Tengah, membuka sanggar seni karawitan secara gratis. Pihak sanggar mendatangkan pengajar dari Institut Seni Indonesia, Surakarta. Setiap hari, puluhan siswa sekolah dasar dan taman kanak-kanak dengan semangat belajar seni karawitan atau menabuh gamelan. Meski masih anak-anak, namun semangat mereka untuk belajar karawitan tidak kalah dengan yang lebih tua. Tak heran, meski baru 1 bulan belajar, anak-anak di sanggar sudah pandai memainkan gamelan. Mereka mengaku senang bisa belajar karawitan. Selain nguri-uri budaya Jawa, belajar karawitan di sanggar sedulur keluarga Wartoyo Lovers tidak dipungut biaya. Gitu. Tadi sudah nyanyi apa aja tadi? Tadi udah nyanyi lagu Gugur Gunung sama lagu Ayo Podo Sinau. Belajarnya berapa lama, Dek? Belajarnya udah sekitar 1 bulan. 1 bulan. Sementara pemilik sanggar mengatakan, saat ini banyak yang berminat belajar karawitan. Terus pengajarnya sendiri dari mana? Pengajarnya sebenarnya dari anak-anak kita, dari isi Solo, si Kangkom, Boyolali, sama si Purbo, Sarito. Kapan kita biar anak-anak generasi penerus, terutama adik-adik ini, masa depan untuk bangsa, biar paham dengan budaya kita, budaya tradisi gamelan, karawitan. Di sini ada wayang, seni tari, seni suara, dan lain-lain. Ini sangat membanggakan bahwa masih ada generasi yang akan melestarikan budaya, khususnya seni karawitan.